Arsenal akhirnya lepas dari bayang-bayang Manchester City setelah berhasil mengalahkan tim asuhan Pep Guardiola di Community Shield. Sejatinya Manchester City unggul terlebih dahulu lewat Cole Palmer di menit 77. Ketika menit sudah hampir selesai dan City hampir dipastikan meraih gelar juara, semangat juang pasukan Arteta membuahkan hasil. Saat masa injury time memasuki menit ke-11, Trossard yang mendapat bola dari Bukayo Saka memutuskan melepaskan tembakan kaki kiri. Bola tendangan Trossard membentur Manuel Akanji sehingga berubah arah. Ortega gagal mengantisipasi bola karena sudah terlanjur bergerak lebih dulu. Pertandingan pun berlanjut ke babak adu penalti. Dua penendang dari Manchester City, De Bruyne dan Rodri, gagal menjalankan tugasnya sedangkan Algojo Arsenal semuanya sukses. Arsenal pun berhasil mengalahkan Manchester lewat adu tos-tosan. Kemenangan itu membuat manajer Mikel Arteta optimistis menyambut musim baru kompetisi 2023 hingga 2024. Itulah mengapa kami di sini. Untuk memenangkan trofi bagi klub sepak bola ini dan membuatnya sukses, kata Arteta kepada wartawan seusai laga Community Shield, dikutip dari Reuters. Ditanya apakah kemenangan itu akan meningkatkan ekspektasi untuk mengarungi kompetisi Liga Inggris 2023 hingga 2024 yang dimulai akhir pekan depan. Arteta berkata, "Saya tidak tahu. Saya hanya ingin meraih trofi itu secepat mungkin dan kemudian kita bisa memikirkan yang berikutnya." Adapun manajer Manchester City Pep Guardiola mengatakan itu adalah pertandingan Community Shield, adalah laga yang ketat antara kedua tim. Dalam 15-20 menit terakhir babak pertama mereka lebih baik. Babak kedua kami jauh lebih baik, kata dia.